Insya Allah silaturahmi ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan adik-adik mahasiswa bisa menjalankan kuliah kerja nyata di kampung Ciraos ini. Halo, saya Agus Kuncoro, mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah setia menonton YouTube. Di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, share-nya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus sinetron Dunia Terbalik setiap hari. Hanya di RCTI, jam 23.15. Dalam KKN di sini. Ya. Ya. Interupsi Pak Kemi. Jadi para mahasiswa ini kalau butuh apa-apa atau perlu apa-apapun itu kebutuhannya, tinggal ke rumah saya aja, ya. Tidak usah malu, mah. Duh. Ya. Kalau memang kalian tidak tahu rumah saya ada di mana, pokoknya di Ciraos ini cari aja rumah yang paling gedong. Paling gedong, ya. Paling besar, paling mewah. Itu adalah rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustaz, saya terlambat ini. Biasa. Sebentar. Kalian siapa ya? Sepertinya kalian bukan orang Ciraos ini. Gampang sekali kok kalau nandain orang Ciraos mah. Lihat aja Uci sama Pedro. Ya, paling banter juga Asep. Dekil-dekil. Apa lu? Oh iya, Pak Ustaz. Ruk, ruk. Iya, Pak Ustaz. Syai. Baik, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang buat adik-adik mahasiswa di kampung Ciraos tercinta ini. Ya Allah, kalian ternyata mahasiswa. Pantas aja ya. Beda sekali tuh sama Ucuy sama Pedro. Apalagi sama Asep. Jauh. Ibarat Kasdun sama Casmat. Sebentar. Kasdun sama Casmat mah tuh sama-sama dekil. Alkudung. Oh ya Pak Ustaz, maaf tuh Pak Ustaz. Saya kan harus menyambut adik-adik mahasiswa ini. Diam. Iya. Kepada adik-adik mahasiswa, selamat bersilaturahmi dengan kami warga Ciraos. Insya Allah silaturahmi ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan adik-adik mahasiswa bisa menjalankan kuliah kerja nyata di kampung Ciraos ini. Adapun tentang silaturahmi ada di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1. Pak Ustaz. Jonathan Star. Sok bacakan. Baik, Pak Ustaz. Lah. Kupikir yang mana yang namanya Jonathan Star? Subhanallahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Sadaqallah. Artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri sendiri. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah telah memperkembangbiakan
laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surat An-Nisa ayat 1. Demikian Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sok ajan. Baik Pak Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat loh. Iyalah, ada tante gue. Nah, sholat. Tante Clara kan bukan tante gue. Sholat loh, ntar masuk neraka. Iya, apaan sih? Jangan ngomongin gitu deh. Ya udah sana-sana, wudu. Ntar tante gue ngeliat, terus ntar diceramahin deh. Ya udah. Ceng, kamu ke rumah Antin, Ceng. Lilis? Ya, kamu ke rumah Antin dulu. Kamu kan baru nikah sama Antin. Tapi Lilis... Oh, Ceng, makanya dengerin omongan saya, dengerin omongan orang kaya. Ini penting sekali. Coba kalau kamu dengerin saya, nggak bakal kejadian yang kacau ini semua. Dadang, Dadang. Bolu, ingat-ingat. Kamu dan semua rakyat Ciraos termasuk Kemet ikut bertanggung jawab atas masalah ini semua. Dang, tolong Dang, berempati sedikit Dang. Ini mertua kamu loh, yang sedang lagi ada masalah. Iya tukang Dadang, sok atuh minta maaf sama Aceng. Cium tangannya Aceng, ayo. Nehi kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceng. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi kok. Saya tuh merasa bersalah sekali.